yang di luar GKI Peterongan bisa ikut join bersama di sini, kita bisa belajar bareng gitu. Dan kami tidak hanya di bidang profesional skill, tapi ada bidang-bidang yang lain. Seperti bidang keluarga gitu. Nanti kami juga ada, kita bicara banyak tentang keluarga ya, biasanya kita panggil konsultan juga, tentang single parent dan sebagainya, banyak hal. Oke, karena ini waktunya kita sudah berjalan cukup ini ya, terlambat 11 menitan. Kita sudah kedatangan tamu kita, ya, narasumber kita yang utama, yaitu Bapak Julian Fo. Saya mau sapa dulu, Pak Julian. Pak Julian. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya dengar-dengar nih dari Kak Heru nih, Bapak ada di Semarang ya saat ini ya? Terjebak dan harus taat pemerintah, nggak bisa balik, Bu. Kalau gitu bisa, kalau gitu bisa ngopi bareng sama teman. Oh iya, benar-benar. Ya, selagi protokol kesehatan dijalankan masih bisa diagendakan. Gitu ya, Kak Heru ya? Ya, betul. Kira-kira berarti terjebak sampai minggu depan atau bagaimana ini? Putus-putus suara Ibu gimana? Ya, ini berarti nanti terjebak sampai minggu depan atau harus apa ini nanti setelah ini? Ya, nanti rencana kalau ini di Semarang, nanti kalau udah selesai bisa balik Jakarta kembali, Bu. Iya. Oke deh, semoga nanti syarat-syaratnya bisa terpenuhi seperti antigen gitu, surat tugas dan sebagainya itu. Iya. Oke. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu ya. Narasumber utama kita ini mungkin ada yang belum kenal. Saya juga baru kenalan saat ini juga, tapi kalau saya coba mengulik-ngulik data, maaf ya Pak ya, ini mengulik data, tapi boleh ya. Silakan. Ya. Jadi Pak Julian Fo ini merupakan manajeng partner dari PT Kando Coaching. Kemudian beliau juga seorang senior director Asia Pacific Retail Institute. Kemudian ada juga country director Global Leadership Summit, yang mana ini home base-nya ada di United States. Kemudian Advanced Sales and Marketing Program, ini di Boston, di USA. Kemudian beliau ini juga seorang trainer, begitu ya, coach and trainer juga ya Pak ya, di bidang bisnis. Iya. Ya, dan levelnya sudah Asia Tenggara ya Pak ya, saya dengar begitu ya. Untuk bisa diundang oleh teman-teman di internasional karena Indonesia yang bisa dibagikan. Oke. Ya. Dan sedikit juga saya lihat tadi itu ya, Bapak juga ternyata menjadi eksekutif produser di film ya, Pak ya. Film 5 yang sempat diproduksi tahun 2018. Juga Bapak sebagai seorang konten kreator juga nampaknya. Ya, oh, luar biasa itu. Sekali ini. Ya, halo. Kleset itu. Kleset katanya. Yeah. Oke okay deh. Mungkin itu saja dulu perkenalan narasumbernya, walaupun nggak banyak, tapi saya rasa pastinya memberi gambaran bahwa hari ini narasumber kita ini tidak main-main gitu ya, Kak Heru ya. Iya, yeah, betul Kak. Pembicara internasional bisa bisa berbagi kepada kita hari ini. Dan kita punya tajuk acara kita adalah Crossing the Storm. Bagaimana nanti kita itu bisa bertahan, kita bisa melewati pandemi yang ada saat ini, tips and tricks-nya seperti apa dalam dunia bisnis, begitu. Dan ini juga untuk informasi, Pak Julian, kami di sini tidak hanya pebisnis saja, tapi tadi ada yang dokter, ya, ada juga yang guru, dengan berbagai macam latar belakang. Namun sebelum kita memulai acara kita hari ini, kita akan buka dulu di dalam doa. Kami meminta kesediaan Ibu Helen untuk bisa membuka dalam doa. Silakan Ibu Helen. Baik, Tiwi. Mari, saudara-saudara, kita berdoa membuka acara ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan, satu lagi kesempatan belajar Tuhan hadirkan kepada kami melalui kehadiran Bapak Julian Fo dengan segala
pengalaman dan ilmu beliau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, biarlah ini menjadi satu kesempatan yang berharga bagi kami untuk dibekali, untuk belajar, untuk semakin menggali inspirasi-inspirasi yang pada gilirannya akan bermanfaat untuk setiap kami di dalam menghadapi pandemi ini. Apapun juga profesi dan pekerjaan kami saat ini Tuhan, kami mau Tuhan yang menuntun kami supaya kami dimampukan untuk melintasi badai ini. Tuhan yang akan memberkati kami supaya kami tidak mudah menyerah dan putus asa. Biarlah kesempatan-kesempatan belajar seperti ini tidak berhenti hanya pada sesi-sesi itu, pada saat sesi itu dibawakan, tetapi bisa kami tindak lanjuti untuk menjadi sebuah hal yang berguna untuk pengembangan diri. Tuhan berkati Pak Julian yang akan membagikan materi yang telah dipersiapkan, biarlah itu menjadi berkat. Tuhan berkati setiap pelayanan dan karyanya sehingga semakin banyak orang terberkati oleh karya dan kehadiran beliau. Untuk kami semua yang telah bergabung saat ini, Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk menyimak dengan baik, hikmat Tuhan untuk mengerti, dan juga untuk teman-teman yang masih terlambat untuk hadir, kiranya Tuhan juga yang akan menolong sehingga mereka tidak terlalu banyak tertinggal materi nanti. Tuhan yang akan tolong mereka untuk segera bergabung dengan kami di sini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan menopang kami di sepanjang acara ini, menjadikan acara ini berkat bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Helen atas kesediaannya. Sebelum kita memulai acara seminar kita malam ini, saya akan mengingatkan kembali untuk tata tertib kita mengikuti seminar hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk kita fokus dalam materi yang ada, kemudian, maaf sebentar ya, ini ada anak saya ini. Ya, ini adalah salah satu gangguan kalau kita di online ya. Bapak Ibu harus unmute untuk selama kita mendengarkan paparan dari Pak Julian. Kemudian juga ketika ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau nanti setelah paparan selesai akan kita buka termin untuk kita berdiskusi. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung di situ. Begitu, Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Julian Fo bisa memaparkan materi hari ini. Waktu diberikan selama 45 menit. Silahkan Pak. Terima kasih, shalom semuanya, karena saya bergantung kepada IndiHome Semarang. Halo. Yang kadang on-off. Saya kurang terdengar baik. Info aja saya akan pindah ke jalur handphone ya. Kalau tidak isu ya Pak Heru atau Bu Ratiwi. Ya, baik. Saya 5 menit, semoga ya kita bisa punya waktu lebih banyak untuk tanya jawab, karena bagi tentu sangat minim, tetapi kalau kita bisa betul-betul sama-sama tanya jawab. Judul Crushing the Storm ya, diberi judul Crushing the Storm ini. Oke. Okay. Atau Bu Pratiwi? Iya Pak. Bagaimana Pak? Bisa terdengar? Bisa Pak, bisa terdengar Pak. Meskipun putus-putus. Kenapa tadi putus-putus? Iya Pak, betul Pak. Oke, kalau gitu saya pindah audio saja. Cek satu. Ya, masuk Pak, jelas. Sekarang lebih jelas ya? Ya, jelas Pak. Baik, saya lanjut. Diberi judul Crushing the Storm, tentunya ini butuh tekad, paling tidak niat. Ya, karena kalau orang bilang tekad di masa pandemi ini nggak gampang, karena menghadapi namanya juga storm, badai ya. Tetapi kalau kita sadar, ada satu power statement atau inspirasi dari seorang pelawak legendaris dunia,
namanya Charlie Chaplin. Mirisnya, kita mendengar Charlie Chaplin ini seorang komedika lawakan, tapi beliau juga sebenarnya banyak tantangan dan kesulitan hidup. Ya, tapi dia misinya membahagiakan banyak orang. Nah, ini yang menjadi apa namanya salah satu inspirasi dari Charlie Chaplin. Kayaknya sinyalnya agak lambat. Saya lihat di handphone saya satu belum muncul ya. Dia berkata kurang lebih begini. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang permanen. Termasuk permasalahan kita. Saya berharap di hati Bapak-Ibu sekalian bisa berkata amin yang besar. Kenapa? Karena ya memang tidak ada yang permanen. Mau masalah apapun juga. Ya, di Alkitab kita melihat dari ada kejadian tulah, ada kejadian pemberontakan, ada raja yang tadinya taat, kemudian memberontak juga. Banyak sekali masalah terjadi. Tapi kita belajar hari ini bahwa tidak ada yang namanya masalah yang permanen. Termasuk pandemi ini. Jadi bagi mereka, bagi kita yang mempersiapkan diri akan bisa mengatasi tantangan ini jauh lebih hebat. Teman-teman ingat nggak? Ada seorang petani yang berdoa, Tuhan berikanlah hujan karena kering sekali. Tanaman banyak yang mati, ternak banyak yang menjadi sakit. Dia berdoa minta mujizat Tuhan. Lalu dia masuk kamar setelah dia berdoa dan dia tidur. Tetapi ada tetangganya, tempat-tempatan yang lain, berdoa yang sama. Minta mujizat Tuhan supaya ada hujan di kekeringan di masa kemarau panjang ini. Tetapi setelah berdoa dia nggak masuk kamar. Apa yang dia lakukan? Dia membawa yang namanya ember-ember kosong, dia taruh di luar. Ya, karena dia berpikir kalau Tuhan jawab doanya, ready, dia sudah siap. Karena ember itu sudah disediakan. Kira-kira Tuhan itu senang dengan sikap atau perilaku yang petani satu atau petani dua. Ingat, sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dua-duanya berdoa loh. Dua-duanya percaya mujizat loh. Percaya mujizat mereka keduanya. Yang satu setelah doa tidur, yang satu setelah doa dia mempersiapkan ember-embernya. Jadi kita belajar melihat kalau mau mengatasi badai ya harus mempersiapkan diri. Sesi malam ini pertanyaannya bukan bagaimana Tuhan bisa bikin mujizat melewatkan saya dari badai ini. Tapi pertanyaan terpenting di sesi malam ini untuk pertemuan teman-teman yang bergabung, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa mengatasi badai ini. Makanya saya suka sekali dengan analogi yang sering diceritakan di dalam sekolah minggu, di dalam pengajaran Kristiani, bicara tentang yang namanya burung Raja Wali atau elang ini. Karena dia selalu mencari yang namanya badai atau angin kencang supaya bisa berselancar. Dia bisa bisa berselancar lebih bagus lagi. Jadi saya teringat teman saya pengusaha anak Tuhan juga, beliau selalu bilang, Pak Julian, saya ingat firman Tuhan itu seperti apa ya? Kalau orang main di laut masih ingat mereka pakai yang namanya sebuah alat bantu, namanya surfing board, papan selancar, supaya kalau nanti gelombang datang, mereka bisa berselancar di atasnya. Dia bilang, banyak orang Kristen dulu, kalau ngadepin masalah, firman Tuhan itu kayak papan selancar, tapi cuma digendong, dibawa berat kemana-mana, jadi beban. Makanya banyak orang bilang, kok ikut Tuhan banyak sekali baca firman, doa, tapi nggak ada terobosan. Tidak ada terobosan,
tidak ada terobosan yang terjadi, dan dia berkata nggak ada gunanya. Jadi ya, saya mau katakan teman-teman yang hadir malam ini, crossing the storm, ikut Tuhan itu memang susah, nggak gampang. Tapi udah tahu ikut Tuhan itu nggak mudah, apalagi nggak ikut Tuhan. Apalagi kalau nggak ikut Tuhan, lebih susah lagi hidupnya. Jadi pikul salib itu sebuah perjuangan, ya itu sebuah pilihan, sebuah perjuangan juga, ya. Dan ketika teman-teman melihat yang namanya burung elang ini mengingatkan kita Tuhan itu tidak ciptakan kita dengan mental ayam, mental burung rajawali. Nah, kalau masalah itu tidak permanen, artinya kita mesti move on, kita mesti bergerak. Pernah satu kali Martin Luther itu ini seorang pejuang iman Kristiani, ya. Dia pernah bilang, kalau nggak bisa lari nih, minimal jalan deh. Kalau nggak bisa jalan juga, minimal ya pelan-pelan seperti bergerak dari satu titik ke satu titik. Yang penting ada geseran dari from here, dari sini, titik kita ada di dalam tantangan, titik kita ada di dalam kesulitan, bisa bergerak ke arah yang baru. From to there. From here to there. Dari sini, titik ini, menuju titik yang baru. Sampai dia bilang begini, Martin Luther pernah sampaikan begini, nggak bisa jalan juga, kalau nggak bisa jalan juga, merangkak deh. Masa nggak bisa juga? Kalau sampai kita sudah nggak bisa lari, jalan pelan, merangkak juga nggak apa-apa. Yang penting kita bergerak from here to there. Nah, sebagai pembuka, saya akan coba ajak kita melihat dari sebuah ayat yang sudah lama mungkin kita baca, kita juga tahu kebenaran ini, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat dan perhatikan hal yang dahulu. Artinya, kalau orang cuma mikirin masa lalu, susahnya masa yang pernah dilewati di masa pandemi ini, nggak pernah move on, bergerak dari titik sini ke titik yang baru, ya nggak akan geser hidupnya. Hidupnya nggak akan pernah bergeser. Bergeser kemana? Bergesernya karena percaya Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yaitu bergerak dari here, posisi saat ini, ke there, posisi yang baru. Ya, kira-kira dalam hal apa aja kita bisa melihat ada yang lagi stuck di pelayanan, stuck di keuangan, stuck di bisnis atau karir, stuck di dalam bidang kesehatan, ya mesti bergerak dari titik saat ini, posisi saat ini, ke posisi yang baru. Ya, nah jadi kalau firman Tuhan di Yesaya ini kita amini, maka kita sedang dilatih bergerak dari titik di sini, ingat, mengasihani diri, cuman jago komplain, bersungut-sungut, tidak ada gairah untuk belajar hal baru, melihat orang lain berubah, kayaknya udah dia hebat, saya sulit banget deh, kayaknya udah nasib deh, itu titik here, ya. Nah sekarang saya ada kuis sederhana, Anda jawab dalam hati. Kira-kira, saya kasih contoh ya, misal kita ada masalah keluarga, misalnya orang tua pengen mengajar anaknya lebih tepat waktu, on time. Katanya anak muda zaman sekarang, milenial, gayanya bebas, bangun telat,
tidur malam, susah ngatur waktu. Kira-kira sebagai orang tua yang baik, kita tahu hiernya itu dia suka telat, suka hiernya itu lelet. Kita mau ajarin dia supaya on time, dare-nya on time, hiernya tidak on time, lelet, lelet. Kira-kira Anda akan habiskan lebih banyak waktu ngomongin yang here atau yang there dulu? Ya. Pasti jawaban teman-teman, kalau saya bikin kuis ini, 90% lebih jawabannya, ajarin on time. Ajarin tentang pentingnya tepat waktu. Ternyata menurut survei psikologis, nggak tepat. Orang itu kalau masih nyaman di hearnya, dia nggak akan bergeser ke there. Contoh, orang merokok. Udah tahu dibungkus rokok, merokok itu bisa membunuh, menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomong sama orang, berhenti merokok, kita ngomong, berhenti rokok dong, supaya sehat. Buat dia, enak kok merokok, tenang, bisa nggak terlalu bisa santai, merasa rileks. Itu masalahnya. Kalau orang masih di zona nyaman, disuruh bergerak ke der, nggak geser tuh. Martin Luther King berkata, dia bilang begini, kalau saya mau membuat orang lain pengen keluar dari yang namanya perbudakan, saya mau dia keluar dari perbudakan, saya mesti bikin dia di hearnya ini sampai dia nggak nyaman digoyang dulu. Kamu mau terus diperbudak? Nggak enak loh. Anak cucumu nanti dibeda-bedakan. Nggak bisa masuk toilet yang umum, ada toilet khusus kulit hitam. Kamu akan diperbudak terus. Kamu mau begitu terus. Jadi Martin Luther King berkata, kenapa dia berhasil menggeser orang untuk ikut mendukung gerakan untuk kesetaraan. Karena dia udah goyang terus zona nyaman orang lain. Ternyata diperbudak, takut, tapi tetap di situ. Karena nggak berani bergerak. Kalau bergerak, aduh nanti ditembak. Aduh nanti dipenjara. Jadi nggak pernah geser. Menderita, tapi nyaman di titik itu. Semoga ini bisa dipahami analoginya. Kenapa sih kita tabiat kita kadang-kadang perilakunya nggak geser. Sebenarnya kita pengen berubah, tapi masih nyaman di sini. Kalau kita pengen bergerak to there, here-nya ini mesti digoyang. Jadi saya contoh, saya ngajarin anak saya. Nah, kalau nggak on time, nanti orang jadi nggak percaya. Nanti kalau kerja, nama baik jadi nggak bagus. Padahal firman Tuhan berkata, nama baik itu penting di tempat kerja. Nah, kalau kamu mau sukses, belajar yang namanya bisa kelola waktu. Saya goyang terus. Lihat tuh, kamu kalau janji sama orang, ditunggu lama, kamu kesel kan? Kesel deh, katanya. Goyang terus. Sampai akhirnya, satu kali dia bisa dengan sendirinya belajar menghargai waktu. Jadi, bagaimana dengan bisnis dan karir kita? Banyak orang bilang, ya ini yang namanya pandemi ini memang susah. Ya. Saya ini nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas kenalan. Ya gimana dong? Selama Anda masih nyaman di situ, ya nggak akan berubah. Anda akan ada di titik here terus. Nggak pernah akan bergerak. Dan kalaupun bergerak, itu jangan-jangan bergeraknya malah mundur. Nah, yang kayak gitu tuh bikin masalah. Ya, jadi Anda bisa coba pelajari bagaimana caranya untuk bisa mengatasi crushing the storm dengan cara yang baik. Langkah pertama, punyai pola pikir, saya nggak boleh stuck. Harus move on. Nggak boleh cuman cengeng.
Tuhan tidak melahirkan saya cengeng, saya harus bergerak dari posisi saat ini ke posisi yang baru. Merangkak enggak apa-apa, yang penting geser. Coba kita lihat. Saya enggak tahu nih, satu kali mungkin perlu diundang di acara atau di interview lah sama Pak Heru atau tadi siapa, Mbak Pratiwi ya. Kisah dari Solo. Ada majalah, koran maksudnya, dan online berita yang meliput Bapak ini. Kisah inspiratif penjual bakso, ya, usia 88 tahun di Solo. Bayangin, 88. Coba lihat moto hidupnya. Selama masih kuat, aku nggak mau minta-minta. Nggak bisa melakukan yang hebat-hebat, ya aku bisanya melakukan, namanya Pak Min ya. Padahal sepi banget dia jual bakso. Tapi dia bilang, ya nggak apa-apa daripada nganggur. Yang beli 10 porsi lebih bagus daripada cuma 2 porsi. Ya saya jalan aja. Di tempat ini nggak ada pembeli. Saya geser. Geser ke tempat yang, tempat baru, gerak aja udah. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik? Dia bisa bergerak dari from here, dari titik ke yang baru, there. Kenapa saya ingin tampilkan ini buat teman-teman? Karena dari pelajaran ini, kalau seorang kakek yang harusnya udah pensiun, enjoying life, masih bisa punya mental kerja, malu nggak kita? Kalau kita masih kuat, masih muda, masih lebih muda dari kakek ini, tapi kita gampang sekali berputus asa. Ya, kakek ini memberi inspirasi buat kita. Oke, ayat terakhir yang saya ingin kita baca untuk kita ulas tahap nanti berikutnya, Lukas pasal 2 ayat 52. Dalam setiap musim kehidupan, mau kemarau, mau hujan, kalau di luar negeri ada musim salju, musim gugur, winter ya, autumn, Yesus berkata lepas dari setiap musim kehidupan, kita harus semakin bertumbuh dan bertambah. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Selama pandemi ini, Anda makin dikasihi Allah nggak? Makin dikasihi manusia di rumah nggak? Karena banyak survei berkata, makin sering ketemu, makin banyak cekcok. Itu kalau memang dari awal. Itu kalau memang dari awalnya fondasi hubungannya udah rapuh. Makanya semakin ketemu, semakin cekcok. Dulu nggak ketemu, nggak cekcok, karena pelarian. Kekerjaan, kesibukan. Jadi, ini ada 4 checkpoint buat kita yang mau mengatasi storm, badai. Kalaupun mengalami musim badai, makin bertambah besar nggak? Kalau di sini dikatakan Yesus bertambah besar secara fisik, betul. Usianya makin matang. Artinya, jangan sampai usianya, ulang tahunnya makin nambah, usianya makin nambah, karakternya makin kecil. Ya, Anda mengalami surplus usia, tapi defisit kedewasaan. Kita mestinya semakin bertambah usia, seperti Yesus berkata, ya juga bertambah hikmatnya dong. Artinya, masalah tidak ada yang permanen. Selalu fokus solusi. Saya kalau meeting di kantor, Bapak Ibu, saya paling sebel kalau meeting 1 jam, bahas masalah 45 menit. Jadi cuma sisa 15 menit buat bahas solusi. Mental orang udah pada drop. Udah lemes. Siapa yang salah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok bisa? 45 menit. Meeting 1 jam, sisa 15 menit.
udah nggak ada energi untuk bahas solusi. Jadi saya bilang sama Wanti-Wanti, sama tim saya, kalau bahas masalah, cukup 10 menit. Tentu sebelum meeting, semuanya udah bikin PR. Apa aja masalahnya udah diteliti. Tapi waktu meeting, ngomongin masalah jangan panjang-panjang. 50 menit, bahas solusi. Bisa ditangkap teman-teman ya. Kita ini seringkali bahas masalah itu panjang lebar. Kita seringkali lebih seneng bahas masalah. Bahas solusi itu sedikit waktunya. Jadi kita perlu belajar. Dan makin dikasih Allah dan manusia. Jadi ini tantangan juga buat teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang prakteknya gimana? Yuk kita lihat survei. Teman-teman yang mau catat atau screenshot, silakan ya. Buat saya ini penelitian yang bagus. Ya, dikatakan ada 6 kompetensi baru di era setelah pandemi yang perlu kita bangun. Ya, ada adaptif, kemampuan menyesuaikan diri, kreatif, tentu teman-teman Bapak-Ibu udah sering dengar, udah tahu, berpikir kritis. Jangan cuman berpikir negatif. Berpikir kritis itu gini, semua ngalami kok, semua kena pandemi kok, tapi kenapa ada yang bisa tenang, ada yang bisa ketemu cara baru, ada yang bisa ketemu terobosan baru, itu berpikir kritis. Kalau berpikir negatif, dia punya kenalan banyak sih, dia punya channel banyak sih. Enggak, itu berpikir negatif, berpikir kritis. Gimana caranya? Ya, keempat, daya tahan. Jadi orang yang punya daya tahan atau resiliensi itu juga kompetensi baru yang perlu kita bangun. Mengelola diri, termasuk manajemen waktu, Anda bisa kelola, bisa bikin planning, itu mengelola diri. Kemudian kemampuan kolaborasi. Era pandemi ini kalau nggak kolaborasi, berat banget. Ya, jalan sendiri itu berat banget. Makanya saya dorong teman-teman di GKI Peterongan maupun di teman-teman yang join di sini, harus setiap minggu itu Anda berpikir, Zoom apa di komunitas yang bisa saya ikut? Dapat kenalan baru, dapat komunitas baru, belajar hal baru, kolaborasi hal baru. Inilah aplikasi Lukas 2 ayat 52 tadi. Lukas 2 ayat 52 tadi kan ada 4 poin. Anda lihat warnanya ya, cocokin aja. Yesus bertambah hikmatnya. Berarti yang orange dengan orange, hikmat itu bicara semakin kreatif, semakin berpikir kritis. Dua hal tadi, kreatif dan berpikir kritis. Bertambah besarnya, usianya, fisiknya, kan lebih bisa dia menyesuaikan diri. Ya kan? Tubuh kita makin besar, makin menyesuaikan diri. Ya kan? Jadi, kalau dilihat di situ, kita harus belajar adaptif. Kemudian dikasih Allah, ya warna biru, orang kalau berkata dikasih Allah, dekat dengan Tuhan, berarti Anda harus punya yang namanya daya tahan. Ya. Oke, kemudian kalau kita punya yang namanya kedekatan dengan Tuhan, kita juga akan belajar yang namanya punya tanggung jawab mengelola diri kita dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir manusia, kolaborasi. Ya, Anda kolaborasi, latihannya gampang deh. Bisa kolaborasi sama istri nggak kalau di rumah suami? Atau lebih banyak yang namanya Anda terjadi yang namanya bukan kolaborasi, tapi konflik. Ya, dengan anak gimana? Itu kalau kita bisa pahami, ini menolong sekali. Ya, 4 hal ini. Saya pengen titip, kalau Anda mau mengatasi badai, nomor 1 harus bertambah hikmatnya. Seperti Yesus, dia bertambah besar, dia bertambah hikmatnya. Kita belajar adaptif, menyesuaikan diri. Jangan izinkan pandemi ini bikin kita ruginya double. Ada yang bilang, Pak, di pandemi ini saya rugi keuangan. Tapi secara imannya bertumbuh.
ya buat saya itu cuan atau profit. Karena walaupun rugi secara keuangan, tapi secara harta hubungan, harta keluarga, harta tubuh, kesehatan, Anda makin untung. Berarti itu surplus tuh. Nggak semua jangan dilihat dari hanya sisi kacamata negatif. Ternyata banyak pertumbuhan yang bisa Anda dapatkan juga. Ya. Oke, itu. Saya mau masuk ke poin berikut. Tadi nomor satu, bergerak from here to there. Poin nomor dua, memperluas kolam kita. Artinya gini, jangan bergaulnya cuma itu-itu aja. Di era pandemi udah nggak laku. Coba lihat, ada orang, dia berkata, sorry ya, ini tadi kayaknya agak lambat muncul di gambar Anda, memperluas kolam kita ini bicara memperluas jaringan, memperluas yang namanya lingkaran persahabatan kita juga. Sebagai contoh, ada orang mancing ya, dia nunggu terus di sebelah kiri. Dia pikir yang penting sabar dong. Zaman begini, kita juga mesti cukup berhikmat ya. Jangan-jangan bukan masalah kesabaran. Kitanya mesti berbalik badan. Karena ikannya di sebelah kanan, bukan di kiri. Era pandemi dan sebelum pandemi, pelanggan tuh beda. Dari yang namanya offline ke mall, terpaksa belanja online sekarang. Kolamnya udah kolam baru. Udah kolam baru ya. Mungkin nanti setelah pandemi, kolamnya bisa bergeser lagi, jadi bergabung. Tetapi banyak orang berdoa terus minta mujizat, nunggu pelanggan datang. Ya siapa yang mau datang? Sebelum pandemi aja berat, tunggu setelah pandemi, ya pas pandemi makin sulit dia. Karena tidak mau bergeser. Ya. Terkadang kita harus mengubah arah. Kesabaran saja tidak selalu berarti cara yang optimal. Saya kasih contoh yang berikutnya. Ini sahabat saya namanya Ibu Ratna. Ya, melayani mempekerjakan orang-orang disabilitas. Bayangin ya, tunarungu. Kita mempekerjakan orang normal aja ngaturnya susah. Beliau mengatur orang disabilitas, tapi di masa pandemi makin berkembang. Ya, boleh dikatakan omsetnya naiknya double dibandingkan artinya dengan situasi yang sesulit sekarang ini ya. Satu kali dia telepon saya karena saya satu yayasan dengan beliau, Pak Julian, aku pengen mempekerjakan orang autis, orang Down syndrome. Saya bilang bahasa pergaulan saya kan kadang-kadang ngomongnya to the point. Lu nggak salah, Rat. Tunarungu aja kita udah berjuang, tapi lumayan. Udah bisa pekerjakan 40 orang, omset udah ratusan juta. Sekarang kamu mau Down syndrome. Saya bilang mau kasih kerja apa? Itu tuh, kan banyak orang pesan online, perlu sendok, garpu, tusuk gigi, tisu. Saya akan suruh mereka bikin packing sendok, garpu, tusuk gigi, tisu. Saya bilang, apa yang ada yang mau beli, Rat? Ya kita tawarin ke restoran-restoran, ketok pintu mereka. Saya bilang, bukannya lambat kerjanya. Iya, karena orang Down syndrome kan cuma fokusnya satu. Wah, saya termasuk awalnya menganggap remeh. Hari ini, jasa packing sendok ini adalah manajernya, orang Down syndrome juga, ya. Mereka sekarang terima jasa packing sendok dan tisu untuk catering atau yang namanya nasi box. Hari ini omset mereka meledak gara-gara online. Ya, tapi dia bukan online-nya. Dia kerja sama Bu Ratna itu ketok pintu restoran, buka kolam baru karena tadinya cuman ngurusin tunarungu. Sekarang ngurusin Down syndrome. Anda jangan main-main loh. Saya pikir tadinya saya juga termasuk berdosa nih dari minta ampun sama Tuhan. Agak sedikit pesimis. Aduh, lambat kan? Produktivitasnya mana bisa dibanding orang normal. Tapi ketika mereka fokus, latih, pakai masker, hand sanitizer, divideoin, semuanya. Kan biasa, maaf ya,
Kalau yang Down syndrome bisa kadang ileran, ya itu mereka tutup semua. Mereka udah atur kapan berapa kali sekali ganti harus pakai sarung tangan kerjakan. Omsetnya per hari ini sebulan bisa ratusan ribu packing. Berarti dia tadi dari satu orang, lima orang, 10 orang, sampai pernah sebulan 100 orang Down syndrome dipekerjakan di bidang ini. Malu nggak kita kalau masih bilang hidup ini berat? Mereka jauh lebih berat. Mereka lebih lambat dari kita. Secara kalau kita mau ngomong kerja cepat, tapi fokus, jalan. Dan omsetnya juga nggak kecil, ya besar sekali. Ini teman saya yang terakhir, contoh kasus saya, namanya David. Keren ya, MC, worship leader, event organizer EO-nya itu, EO-nya, event organizer-nya sukses banget lah ya. Dia punya bisnis EO itu nasional, sekali undang orang, per hari dia bilang minimal 3.000 orang. Ya, kalau bikin event. Jadi 10.000 tuh sering. Pandeminya turun semua, minus. Nggak ada omset lagi. EO, ya kan? Bikin acara buat rakyat, di RT, RW, provinsi, kabupaten, masuk dia ke sana. Ketika dia berkata, berat banget ya, tapi dia ingat, harus bergeser. From here to there. Harus memperluas kolam. Tahu nggak dia belajar apa? Dia kembali ke komunitas dia yang dulu dia belajar ikan cupang. Ini ikan cupang, dia di tengah-tengah kesulitan, dia bisnis ikan cupang. Nah, saya sampai ketawa geli ya kadang-kadang lihat dia jualan di Instagram, itu ikan cupang dilelang di Instagram loh. Nggak pakai promo mahal-mahal. Promonya cuma Instagram aja. Jualan ikan cupang buka harga dari 20.000 ya atau 30.000. Itu bisa 20.000 awalnya ya atau 30.000 bisa sampai akhirnya satu ekor tuh jutaan. Saya tanya dia 2 minggu lalu, Pak David, rekor berapa bulan ini? Waduh, ada yang kemarin rekor Ko Julian, dia bilang satu ekor laku hampir 12 juta. Jadi dia nggak malu. Padahal dia seorang pebisnis sukses tadinya, harus mulai dari nol. Jadi jangan ada gengsi-gengsi lah. Kadang-kadang saya agak bingung ya ngelihat anak Tuhan. Udah nggak ada kerjaan, duit kagak ada, masih cerewet lagi pilih-pilih kerja. Apa yang kata firman Tuhan ada di depan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu yang teman saya David kerjakan, dan dia bisa berhasil sampai hari ini. Yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan poin nomor satu, kalau mau crushing the storm, harus move on. Harus move on from here to there. Yang kedua itu memperluas kolam kita. Dan yang terakhir, harus connect dengan komunitas ekosistem pemenang. Bukan pecundang. Hati-hati loh. Gampang sekali kita patah semangat di era pandemi ini. Apalagi udah patah semangat, kumpul sama orang patah semangat. Kebayang nggak tuh komunitas apa tuh jadinya? Jadi semoga komunitas ini juga bisa jadi komunitas pemenang, ya, menginspirasi banyak orang. Ini Inggris ya, mohon maaf belum diterjemahkan. You need to hang out with people who fit your future, not your past. Anda perlu ngumpul bareng, ngopi bareng, zoom bareng dengan orang-orang yang cocok dengan masa depan Anda, bukan dengan masa lalu Anda. Pikirkan itu. Kalau Anda mau berhasil di bidang A di masa depan, ya kumpul dong sama orang-orang tersebut. Ya, saya percaya doa, saya percaya mujizat, tapi ingat kisah petani di awal. Habis doa tidur, atau habis doa, siapkan kolam baru. Bergabung dengan ekosistem pemenang. Bergerak dari tempat tidur, from here to there. Mempersiapkan ember-ember kita. Doanya, supaya Anda bisa mengatasi tantangan ini, atau badai, kita perlu belajar ingat kembali. Tiga hal ini. Dan jangan lupa tadi Lukas 2 ayat 52.
Tuhan Yesus aja kasih contoh loh, bertumbuh hikmatnya dalam segala musim kehidupan, termasuk kita di musim pandemi ini, bertambah hikmatnya. Bertambah besar iman kita. Bertambah dikasih Allah dan dikasihi oleh manusia. Saya mau titip pesan ya, jangan cuma doain bisnis keuangan, terobosan baru, breakthrough. Tapi kualitas hubungan di keluarga makin jelek. Ya, itu tidak dikasihi manusia tuh, yang Lukas 2 ayat 52 tadi. Terima kasih, saya serahkan kepada MC kembali. Semoga bisa diterima dengan baik. Kalau kita mau ada interaksi, silakan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Julianvo atas paparannya ya. Ini merupakan basic dan mengingatkan kita kembali bahwa tadi ada 3 analogi, yaitu from here to there, kita jangan terlalu berpikir di masa lalu itu ya Pak ya. Kita harus punya pemikiran untuk masa depan, kemudian perluas kolam kita tadi katanya. Sabar aja nggak cukup, ternyata memang kita harus move on. Dan juga yang terakhir adalah kita harus terkonek dengan ekosistem pemenang gitu ya. Jangan ekosistem atau orang-orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang akan membuat kita juga semakin jatuh. Begitu. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semua? Atau ada yang ingin sharing-sharing begitu? Bagaimana bisnisnya berjalan saat ini, atau ada yang kemudian bisa bertahan. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Nesya Raharjo. Oke, Pak Julian, bagaimana agar kita dapat mengembangkan kreativitas? Ya, kalau saya prinsipnya simple-simple ya. Nomor satu, ya bergabung tadi dengan orang-orang yang kreatif juga. Nanti kita jadi belajar, kok dia bisa kepikir ya? Kok dia bisa begitu ya? Nanti lama-lama kita begitu. Bukankah di dalam Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Cuma kita juga mesti terjemahkan dong, pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik juga. Jadi Anda kalau merasa diri kurang kreatif, saya titip 3. Bergaul sama orang yang kreatif juga, Anda lihat selalu punya ide baru dan jalan. Ya, jangan cuma bergabung sama tukang mimpi. Ya, banyak ide kagak jalan-jalan. Ya, kalau ngomong 1000, 1001 nggak jalan. Itu bukan maksud saya. Ya, kedua, baca buku dong. Baca buku, Google dong. Ya, kadang-kadang ini maaf ya, semoga nggak membuat Anda nggak nyaman. Banyak orang berseru nama Tuhan. Oke, tapi juga lakukan PR kita dong. Lakukan yang namanya bagian kita, ya. Bagian kita itu Google, research, cari tahu, ya. Kita harus cari tahu apa yang kita perlu lakukan gitu. Jadi nomor satu tadi ya, ingat Anda bergaul dengan orang kreatif. Kedua, research, baca buku, Google. Yang ketiga, ini penting nih, yang ketiga nih. Yang 1-2 udah jalan, yang ketiga jangan lupa. Kekuatan eksperimen. Berani nyoba. Teman saya bilang, apa iya ya, bisnis cupang bisa gede. Cuman jual cupang gitu loh. Gede tuh. Apa iya ya, packing sendok. Ratusan juta tuh omsetnya. Nggak kira-kira. Orang disabilitas. Ya, jadi silakan dipraktekkan lah ya. Oke. Okay. Next. Oke, okay, ya, gimana Nesya udah ya? Ada pertanyaan dari Pak Andreas nih. Ya, betul nih. Jadi, ya, bagaimana untuk tahu bahwa kolam yang kita temukan adalah kolam yang tepat untuk dikelola? Itu yang pertama. Oke. Okay. Saya memberikan pandangan dari 2 kacamata supaya tidak salah paham. Perspektif pertama, Anda lagi kondisi kritis nggak? Kefefet nggak? Tahu ya, the power of kefefet. Jadi kalau lagi kepepet, ya jangan cerewet. Apa aja yang bisa diketemukan bisa jadi uang, yang halal ya, kerjakan.
mau bilang ini cocok nggak cocok, passion atau nggak passion, sesuai skill saya atau enggak, selama masih bisa dikerjakan, dipercayakan, ada kesempatan, jalankan. Kalau kondisi tidak ideal, kepepet, kritis. Sekarang saya masuk kacamata perspektif kedua. Kalau kondisinya ideal, Anda punya tabungan, bisalah cukup 3-4 bulan, nggak ada income, tetap bisa jalan, Anda bisa coba punya keuntungan waktu lebih panjang. Jadi cara temukan kolam yang baru tepat atau buat saya nomor satu, jangan sampai terlalu melebar keluar dari apa yang kita mampu. Jadi bisa aja itu jadi kembangannya. Contoh, teman saya jualan yang tadinya ke hotel. Dia masukin perlengkapan kamar mandi ke hotel. Di Bali, nyungsep. Dia nggak punya kemampuan dagang sebelumnya, yang lain. Cuma bisa dagang itu. Tapi istrinya jago masak. Masak itu loh. Kalau di Semarang tuh nyispigi. Nah, dia bisa masak nyispiginya itu. Jadi kemampuan istrinya dieksplorasi sama dia. Jadi nomor satu, jangan keluar dari kompetensi inti kita. Kembangan boleh, tapi masih dalam kemampuan kita atau keluarga. Kedua, tanya orang yang dekat. Menurut kamu, kalau aku lakukan ini, cocok nggak? Bagus nggak? Mentor, sahabat, ya, itu yang kita bisa cek, karena mereka bisa jadi feedback buat kita. Yang ketiga, kalau kita sudah coba dari pengembangan kompetensi inti kita, kemudian dapat masukan dari komunitas, itu bagus. Yang ketiga, yang paling penting adalah pilot project. Tadi masih ingat, saya kan bilang eksperimen. Pilot project itu jangan bikin apa-apa tuh pengennya cepat gede. Ya, jalanin dulu. Ada track record, sama kayak kita nge-gym. Latihan kan nggak langsung 20 kilo kita angkat. Ya, patah lah tangan. Ya kan, pasti 3 kilo dulu. Jangan mau cepat gede. Gede itu ada waktunya. Tenang aja. Yang penting Anda kuasai prosesnya. Kalau kita setia sama proses, hasil pasti maksimal. Jadi yang nomor tiga itu, tolong teman-teman juga bikin pilot project. Ya, supaya kalau itu berhasil, ada keyakinan, uang juga nggak habis langsung. Ada orang nekat, cemplungin semua. Ini cuan nih. Kalau orang cuan nggak panggil-panggil orang lagi, dia makan dulu biasanya. Kita kadang-kadang terlalu naif ya. Jadi yaitu serakah tipis sekali sama pengen cari dapat untung. Jadi serakah itu selalu sumber kecelakaan keuangan deh. Itu. Semoga menolong. Next. Ya, ini ada juga pertanyaan yang lain. Kalau ini dari Pak Aryatmono. Pada masa pandemi ini rasa malas semakin apa ini, Pak? Memikat Pak Julian. Meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Nggak bisa didoakan orang malas. Cuman jawabannya satu, tobat. Ya, jadi nggak perlu didoakan, tobat ya. Tapi gini, kebanyakan saya juga tidak punya hak untuk menghakimi orang yang diam di rumah. Karena kan lagi diusulkan pemerintah untuk diam di rumah. Tapi minimal Anda tuh punya komunitas lah. Itu yang tadi saya bilang, kalau nggak punya komunitas, ya Anda akan menikmati hidup dengan gaya sendiri. Mau malas, ya malas. Nggak ada pertanggungjawaban. Kadang-kadang gini, Anda bisa dapat deminya nggak? Kenapa saya mesti rajin? Kenapa saya mesti move on? Kenapa saya mesti lakukan sesuatu? Demi anak kah? Demi pasangan kah? Demi ke masa depan keluarga saya kan, kalau nggak ada deminya, nggak ada tuh. Saya tadi pagi di Ngalian ketemu ibu-ibu nyapu, ngobrol. Saya kan senang ngobrol ketemu orang baru. Bu, gaji pertama berapa? 30.000 Pak. 25.000 malah per hari. Ya. Tapi sekarang ibu saya lihat kok senang banget. Senang Pak. Saya nyapu di komplek ini dibayar gaji bulanan, tapi ada banyak rumah yang nggak punya
orang yang tinggal, dia karena lihat saya sapu di depan, saya dititipin 4 rumah sekarang. Jadi gajinya 5 sumber. 4 rumah, 1 dari manajemen. Saya bilang ngaturnya gimana? Pagi datang lebih pagi, siang orang makan siang 1 jam, saya 20 menit, 40 menit bisa beresin 1 rumah. Sore pulang, saya ngurusin 2 rumah lagi. Coba. Ya kan? A lady, a woman, produktif banget. Jadi harus ada deminya. Saya tanya demi apa? Dibilang simple, demi bantu suami. Udah. Dengan alasan itu dia bisa semangat banget. 4 rumah, 1 kerjaan tetap. Wah, saya bilang, Tuhan, aku tuh bersyukur banget ketemu ibu-ibu yang bisa apa ya, memberi inspirasi buat saya hari ini. Gitu. Ya, jadi nggak perlu didoakan kalau males. Jawabannya cuma tobat. Minimal kalau T-nya hilang, ya berobat. Berobat itu ya artinya konseling. Sama yang orang-orang yang kita lihat. Saya habis ketemu ibu itu, oh semangat kerja hari ini. Gila, dia 4 rumah, 1 kerjaan, selesai 1 hari. Gitu. Oke. Okay. Next. Ya, luar biasa itu ya, kisah ibu yang sangat inspiratif sekali. Lagi-lagi diingat kita demi apa gitu ya, kita saat ini melakukan segala sesuatu. Ini ada lagi pertanyaan dari Nesa. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari kita semua juga sebenarnya. Kalau kita pilih-pilih partner untuk kolaborasi, itu indikatornya apa ya, Pak? Gitu. Kemudian seperti karena partner yang keliru berpotensi mematikan ide bisnis kita, atau bahkan menjadi kompetitor yang meniru atau mengcopy ide bisnis kita. Bagaimana ini, Pak? Jadi, kalau kolaborasi itu, kenapa sering orang banyak gagal? Karena mentalnya ngambil. Dalam komunitas, dalam ekosistem, untuk berkolaborasi dengan baik, mental nomor satu memberi. Pak Davitan yang saya cerita, dia itu MC, worship leader, jago. Dia tuh EO, jualan cupang. Nggak ada koneksinya dengan kemampuan inti dia sebelumnya. Tapi dia bilang itu hobi saya ikan, Pak. Jadi masih nyambung. Oke lah saya bilang, jalanin aja. Untung loh. Terus dia bilang gini, tahu-tahu dia laporan saya, Pak, saya bikin training MC lelang cupang di Instagram yang ikut puluhan orang. Wih. Jadi ilmu kamu kepake lagi dong, Fit William. Iya katanya. Aku ngelatih MC. Cara jualan. Banyak orang punya ikan cupang, nggak mampu menjual. Jadi dia hire MC. MC-nya dibayar per jam. Ada yang 75 ribu, ada yang 120 ribu, ada yang 150 ribu, tergantung senioritasnya. Sekarang dia punya perkumpulan MC lelang cupang. Jadi kolaborasi mentalnya memberi. Dia memberi dulu, memberi ilmu, memberikan sesuatu. Nah, jangan terlalu cepat yang namanya kolaborasi itu partneran joinan bisnis. Harus kayak pacaran. Ada masa kita jalan bareng, kenal bareng. Paling gampang, project dulu deh. Buy project, jangan ngomong joinan dulu. Kalau cocok, buy project. Contoh, saya sama Pak Heru. Wah, kayaknya dia jago masak. Saya punya ruko. Udah. Sebelum kita joinan, buy project dulu. Pak, kita coba dulu 3 bulan, ada proyek apa yang kita bisa jalan bareng. Tujuannya apa? Kenal gaya dia. Karena kadang waktu kenal ketemu orang, kayaknya depan cocok. Tapi begitu udah bisnis, gaya bisa beda loh. Kok dia jadi gitu? Kok saya begini? Kenapa dia begituin saya? Ribut. 10 orang partneran join bisnis, mungkin 5-7 pecah. Kenapa? Nggak ada masa pacaran. Nggak ada masa kenal. Gaya saya gini loh. Nilai saya ini loh. Jadi jangan terlalu cepat kolaborasi itu namanya joinan proyek. Jalan proyek. Maksudnya jangan joinan legal dulu. Buy project dulu. 1-2 project aman, lancar, kenal keluarga dia, kenal gaya dia, dia kenal kita. Mungkin Anda bisa melangkah masuk. Itu kenapa orang salah partner. Karena nggak kenal, nggak ada waktu untuk memahami gaya dan cara masing-masing, ya. Nah, kalau masih takut juga, cari orang ketiga. Kalau mau joinan, cari orang yang bisa kita respect,
jadi penasehat kita. Bilang sama dia, ntar kalau kita ada apa-apa, kita harus komit ya, kita punya mentor, kita punya penasehat, yuk si A ini kamu oke nggak? Kalau oke kita ketemu. Karena orang ketiga itu, ada orang tengah itu menolong sekali. Oke, gitu aja. Ya, berarti memang kita harus pelan-pelan dulu mempelajari situasinya seperti apa, dan lagi-lagi kalau kita punya mentor atau benchmark yang bagus, itu akan menolong kita ya Pak. Ya. Jadi gini, business opportunity memang kadang orang bilang masih cepat, karena kalau nggak lewat. Tapi partneran bisnis itu nggak gitu. Ya kalau mau ya by project, yang penting kan bagi, kalau dapat untung bagi hasil. Kan nggak ada yang perlu keburu-buru, ya kan? Karena partner bisnis itu kayak pernikahan, benar kan? Kita kan maunya partner tuh langgeng, lama. Ya jadi mesti kenal. Kalau nggak kenal gimana, ya kan? Gitu. Saya kalau mau partneran sama orang, saya undang keluarga dia makan sama saya. Saya pengen tahu cara dia memperlakukan pasangan dia, memperlakukan anak dia. Hawa dia ngomong ke anak tuh gimana? Buat saya itu penting. Ya karena kalau chemistry-nya, kimianya nggak nyambung, ya ngapain? Oke, satu yang terakhir tips lagi, karena ini penting buat orang yang lagi di pandemi, banyak yang pengen joinan. Kalau bisa cari orang tuh yang enak ngopi bareng. Jangan ketemu dua kali, lima kali ribut. Ya, maksud ngerti maksudnya ya. Jadi kalau cari partner bisnis yang kalau ngopi bareng tuh Anda nyaman. Kayaknya ngomong tuh enak, ya. Itu nolong sekali. Jangan sama orang datang aja kita udah tegang. Takut salah, takut ini. Itu pasti enggak langgeng. Ya, diajak ngobrol banyak ributnya, perbedaan terlalu tajam, itu pasti susah. Oke. Okay. Next. Oke Pak Julian, sebelum ada pertanyaan dari Devin, ada pertanyaan langsung dari Pak Teksan yang menyampaikannya. Silakan Pak Teksan. Ya, selamat malam Pak Julian. Malam Pak. Ini keadaan pandemi ini sudah berjalan kurang lebih setahun lebih ya. Kan kemampuan finansial kita kan semakin menurun ya, karena pendapatan berkurang jauh, tapi pengeluaran tetap. Nah ini minta inspirasi atau ide apa yang dengan modal yang sekecil apapun tetapi bisa eksis Pak, kedepannya itu masih bisa dipakai orang atau dibutuhkan orang. Terima kasih. Pertanyaannya paling banyak ditanyakan kayak gini, gimana, ide apa? Saya mesti jujur jawabannya, saya nggak tahu Pak. Karena setiap orang kondisinya beda-beda. Tapi gini, Bapak mesti melihat gini-gini. Kenapa kemampuan finansial kita menurun? Biasanya karena memang kita tidak terbiasa menabung dulunya. Jadi merasa tidak ada krisis, hidup apa adanya, jalan aja. Pasti itu menderita banget. Kalau orang yang punya kemampuan dan disiplin nabung, perencanaan hidup 5 tahun, 3 tahun ke depan, itu lumayan menolong. Di masa krisis dia masih punya ban serepnya tuh panjang waktunya. Oke, kedua, sekarang kalau udah terjadi gimana? Ya, itu Pak. Jangan cerewet-cerewet pilih kerjaan. Ngobrol sama orang yang mereka juga sudah breakthrough, ada terobosan. Kenapa dia bisa gitu? Belajar sesuatu, Bapak jual 88 tahun jual bakso aja, masih kerja kok. Jadi, Bapak mesti punya komunitas yang bisa ngikut. Saya contoh, di pandemi ini saya ikut 3 komunitas. Saya belajar cupang tadi, saya belajar hidroponik, saya belajar yang namanya digital. Jadi selama setahun ini, income mungkin seperti Bapak menurun. Tapi tabungan kemampuan, tabungan profesional saya meningkat. Begitu ada yang butuh jasa saya bisa biasanya bisa pakai, karena udah ada kemampuan baru. Ya masalah ini kan hari berlalu, kagak ada nambah ilmu. Maaf ya, ini mau ngomong kasarnya aja ya. Masa sih kita kalah sama orang yang belajar ilmu, apa itu namanya, sesat ya, gaib. Mereka aja nambah ilmu terus. Nah kita orang Kristen, tiap hari nambah ilmu dong. Ya kan? Nambah ilmunya harus banyak, dari nggak bisa jadi bisa. Saya kasih contoh ya. Ternyata
salah satu bisnis yang paling meledak di era pandemi ini, bisnis hobi. Hobi apa aja tuh meningkat. Kakak saya ini penjual makanan hewan. Omsetnya meledak 4 kali lipat, dia bilang. Kenapa? Orang pada stres di rumah, punya piaraan, Pak. Kucing, anjing, ikan, burung. Jadi banyak pelatih kucing dan pelatih anjing muncul di pandemi, Pak. Suka gimana cara buat anjing itu pipis, pup, di tempat yang baik, nolong dia berlatih, sit, ya, kemudian gerak gimana. Dia bisa jual loh, Pak, ke online. Dia bisa jual loh cuacan. Karena dia nambah ilmu. Kayak teman saya David Tan, Pak. Dia berlatih ilmu cupang, piara ikan cupang, sekarang jadi mentor komunitas cupang. Mic-nya mute itu. Ya, jadi mentor komunitas cupang. Jadi itu menolong sekali posisinya. Jadi Pak Tiksan, saya tidak bisa memberikan bisnis A, bisnis B, nggak bisa. Bapak mesti punya komunitas yang belajar hal baru. Ya, modal kecil, nggak ada istilah modal kecil. Modal terbesar adalah kemauan belajar Pak Tiksan. Itu modalnya mahal, lebih dari tabungan, lebih dari emas. Kemampuan dan kemauan belajar itulah modal terbesar di pandemi ini. Kalau kita invest, pasti jadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Julian. Thank you, Pak Tiksan. Yeah. Sudah cukup puas ini, Pak Tiksan? Ya, yeah, ini termasuk idenya dari Pak Julian keluar. Walaupun dia tidak menjawab secara memberikan ide, tapi idenya keluar sendiri. Ya, betul sekali. Saya tadi pagi perbaiki sepeda, Pak. Ternyata kan komunitas sepeda itu meledak di era pandemi ini. Ya. Saya ketemu sama satu orang, namanya Om Pi tadi. Ternyata dia salah satu orang yang punya keahlian sepeda terbaik di Semarang. Saya baru kenalan tadi. Saya bilang, hebat ya. Dia muter bannya aja, Pak. Dia udah tahu masalah sepeda saya di mana. Dengar suaranya aja dia tahu. Ini orang kan berarti ilmunya ini nambah terus nih. Dan dia cerita, saya bergaul, Pak, dengan komunitas di luar negeri, sepeda gimana. Nah, itulah modal terbesar belajar, maksudnya kemauan dan kemampuan untuk belajar. Orangnya udah lumayan tua juga, Pak. Tapi makin ahli dia. Ya, semakin menarik ya perbincangan kita ya. Semakin ke sini, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan cut loss dan move on ini. Ini dari Devina dan Devina Christine Wijaya, Pak, dalam melakukan eksperimen suatu bisnis, kadang keadaan bisa semakin buruk, namun merasa bias antara mempertahankan atau dilepas, dan mencari cara atau bisnis lain. Bagaimana cara menentukan patokan atau standar yang bisa kita gunakan untuk menentukan kapan harus move on atau cut loss dengan pertimbangan untuk memulai bisnis baru kita? Start from zero kembali. Jadi lebih lama. Terima kasih. Ukuran sederhananya, kalau sudah mulai hutang dan untuk menghidupi bisnis, itu udah jelas mesti cut loss. Kecuali aset kita masih besar, contoh rumah 3, pandemi, kebetulan bisnis turun, rugi. Tapi saya masih mengasih karyawan, produk masih bagus, cuman nggak bisa dilepas karena pandemi. Saya punya rumah 3, saya relakan 1 deh. Jual misalnya, atau aset dilepas, dijaminkan ke bank, dapat pinjaman, atau kita jual rumahnya, saya rela 1 tahun lagi misalnya 1 rumah, saya hilang. Tapi kalau sampai 3 rumah hilang masih dibilang menunggu, itu terlalu super optimistis, ya kan? Kalau saya bilang begini, di masa pandemi, ada 3 jenis orang. Orang optimis, orang pesimis. Menurut saya, banyak orang Kristen nggak pesimis, masih punya iman. Tapi jeleknya juga, karena saking merasa anak Tuhan, terlalu optimis, badai pasti berlalu. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Iya sih, tapi kalau udah rumah hilang 3, udah utang, mungkin perlu jadi orang ketiga. Namanya orang realistis. Realistis itu bukan berarti kita nggak punya iman. Tuhan itu selalu ajarkan kita terima fakta, tapi
hidup dengan iman. Tapi faktanya nggak dibuang. Contoh, masih ingat nggak murid-murid Yesus menangkap ikan, nggak dapat apa-apa? Faktanya nggak dapat ikan. Tapi Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saya suka dengan kata dalam. Kerjakan apa-apa tuh mendalam. Ngajar tuh mendalam. Jadi akuntan tuh mendalam. Karena banyak berkat di tempat mendalam. Worship leader, mendalam. Semua yang dalam, itu banyak berkatnya. Ikannya banyak. Yesus berkata, betul, kamu udah mancing, gak dapat apa-apa. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi iman dan fakta itu harus berjalan berbarengan. Masa udah tiga rumah habis, kita masih gak cut loss. Apa istri gak teriak gitu, rumah udah hilang yang rumah ketiga. Oke, jadi kata cut loss itu sederhananya, lihat laporan keuangan, kalau sampai sudah berdarah-darah, ya sudah jelas harus cut loss. Ya kan? Move on, start lagi dari nol. Gak apa-apa. Ya kan? Gini, bisnis bisa tutup dikuburkan. Tapi kemampuan buka bisnis, mental buka bisnis, tidak bisa dikuburkan. Ya, banyak teman saya bangkrut, minus, tutup, besok bangkrut lagi, bangkit lagi. Saya punya banyak teman di komunitas, karena melayani di marketplace kan, dunia kerja. Denger ini tutup, itu tutup. Besok buka lagi. Ada aja. Nah, itulah mental pengusaha, nggak ada matinya. Ya. Jadi, cuma satu aja saya titip. Jangan cengeng. Kalau cengeng, berat. Ya. Banyak orang lebih susah dari kita loh. Tuh di India. Punya uang mau beli oksigen aja nggak bisa. Orang ngantri demi oksigen. Kita nggak ngantri loh. Masa masih cengeng? Sedih nggak dengar dokter muda 28 tahun? Dia mesti memutuskan hidup dan mati orang yang harus dia kasih tabung oksigen atau enggak. Dia bilang, saya bukan Tuhan. Mestinya Tuhan yang menentukan siapa mati, siapa hidup. Tapi di kondisi ini, saya terpaksa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang ini jangan dikasih, yang ini kasih. Bayangin loh, kita nggak seperti itu. Jadi move on dong, jangan cengeng. Cut loss, besok tanam lagi. Oke. Ya, ini kata menarik tadi, kalimat menarik tuh iman dan fakta itu harus saling berbarengan ya. Ya. Jadi kita harus jadi orang yang sangat realistis. Anak Tuhan ya. Pun juga diberi hikmat tadi ya Pak ya, untuk bisa ya. Mengenali segala macam situasinya dan kita harus adaptif. Ada pertanyaan juga nih dari Agnes. Nah, ini nih yang baru mulai ingin berusaha Pak. Ini kadang-kadang suka takut ya. Selamat malam Pak Julian. Bagi saya hal yang paling sulit adalah memulai dan disiplin. Punya beberapa ide namun takut untuk mulai. Terlalu banyak mikir. Bagaimana cara mengatasi hal ini ya Pak? Ya, makanya tadi saya cerita Bu, kenapa perlu sekali kolaborasi. Ada orang jago di kreatif, tapi nggak disiplin bikin laporan, nggak disiplin nyatet keuangan, penjualan berantakan. Kolaborasi, kerjasama sama orang, ya bisa bantu nggak kamu di bagian ini? Nanti kita bagi hasil. Banyak kok yang begitu. Maaf ya, encim-encim aja. Tau encim-encim ya, hamang ceng-cek. Nggak ngerti yang namanya digital, tapi dia punya produk. Dia bisa bilang sama anak muda, gua punya produk bagus. Gua nggak bisa digital. Lu masukin online, cuan kita bagi. Hebat nggak tuh? Ya kan, jalan bisa tuh kolaborasi. Dia jago produk, dia jago cari barang, dia nggak bisa digital. Ya sudah, kasihlah 30%, 20%, kerelaan aja kan. Atau dia mau gaji juga boleh. Jadi kalau soal disiplin, menurut saya ini kan Anda pisahkan mana yang sikapnya, yang sifatnya perilaku atau sikap kita perlu bertobat. Ya kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Contoh yang tadi ada yang bilang malas, disiplin, itu TK. Ya. Nggak bisa di-outsource. Tapi kalau skill, dia jago ini, saya nggak jago ini, itu bisa di-outsource. Outsource artinya dikerjasamakan, dialihkan ke orang yang lebih mampu, itu bisa. Ya. Oke, okay, thank you. Apakah? Oh, tadi ada kata takut memulai. Iya, takut memulai. Itu dia sering print Tokopedia punya moto, mulai dulu aja. Betul, mulai dulu aja ya. Iya.
Tapi bukan pay letter kan, Pak? Gimana tuh? Pay letter tuh apa? Bayarnya terakhir, ngutang dulu. Oh ya, itu perilaku tuh. Lagi rame kan sekarang seperti itu juga. Perilaku ya, banyak yang terlilit hutang. Baiklah, ini saya tadi buka, harusnya bisa satu lagi pertanyaan. Nampaknya sudah cukup tercerahkan ya Bapak Ibu semua di sini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah pandemi ini menjalankan bisnis kita, atau ketika kita ingin memulai bisnis yang baru begitu. Saya ingatkan kembali bahwa tadi ada 3 analogi yang dipaparkan oleh Pak Julian. Bagaimana dengan from here to there begitu. Kemudian bagaimana kita harus memperluas kolam kita, mencari kolam yang lebih dalam itu tadi ya Pak ya. Kemudian kita harus terkonek dengan ekosistem pemenang, dengan orang-orang yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Dan juga di sini kita harus melakukan kolaborasi tadi catatannya. Kemudian kita harus juga bisa menganalisis situasi, iman saja tidak cukup, sabar saja tidak cukup, tapi kita bisa menganalisis fakta yang ada. Yang saya ingat-ingat dari tadi itu justru di awal Pak Julian Fo, bagaimana tentang analogi tentang burung Raja Wali yang selalu mencari badai untuk bisa berselancar dengan baik. Jadi kalau Raja Wali tahu ketika badai terjadi, mereka akan terbang lebih tinggi, dan ini pun berlaku untuk hidup kita. Saat badai kehidupan menerpa, sebenarnya kita sedang berada dalam ujian yang akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Amin, kita percaya itu. Badai hidup akan menempa kita menjadi pribadi yang lebih kuat dengan iman yang teruji dan karakter yang lebih baik. Semangat untuk kita semua untuk melewati badai, crossing the storm. Saya kembalikan kepada Kak Heru. Mungkin ini sorry Pratiwi. Ya, kayaknya ada satu pertanyaan terakhir, cakep juga. Sayang kalau nggak dikomen okay, dikit betul, ya. Betul, yeah. Ada orang yang nanya Nante ya, mulai bisnis baru, ada satu mentor jago di bisnis tapi bukan orang percaya, mentor B nggak punya knowledge di bisnis tapi sangat beriman. Jadi gini, makanya tadi saya cerita kita perlu realistis. Kita kan nggak cari dosen waktu kuliah dosen yang seiman. Artinya siapa aja boleh bicara kompetensi. Anda boleh jadikan siapapun yang jago di bidang itu mentor. Dan kita bukan orang Kristen yang menghakimi. Kalau saya punya orang konsultan pajak, jago, bisa nolong perusahaan saya, bukan bikin kosmetik pajak ya, tapi efisien dengan cara yang benar, saya akan pakai. Cerai, istri 2. Saya akan pakai kesempatan hubungan saya dengan dia sebagai klien untuk bisa menolong dia. Itu urusan 2 yang berbeda. Kompetensi kehidupan atau iman dia. Jadi, tapi kalau kalian bicara ada orang yang reputasi ya jelek, pekerjaan dia sering nipu orang, ya janganlah jadi mentor. Jadi jawabannya boleh ya. Kalau saya malah cari kompetensi itu kita belajar dari semua orang. Contoh yang terakhir kan gampang dong. Gak mungkin Anda operasi besar masuk ICU tanya dulu dokter orang Kristen bukan. Kan nggak mungkin, ya kan? Kita lihat jejak rekam dia, ya. Jadi saya yakin, thank you udah dipahami, cepat sekali. Ini kelihatannya mental pengusaha nih, sukses, ya. Thank you. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Julian. Ini banyak banget kata-kata kunci tadi. Kalau tadi Pak Tiksan bilang apa sih bisnis yang lagi bisa kita kembangin? Tadi sudah dikasih bocoran sedikit bisnis hobi lagi rame-ramenya gitu. Kalau tadi banyak yang takut-takut mau memulai begitu, atau kapan harus berhenti atau lanjut. Nah, lagi-lagi saya teringat kata-kata Pak Julian tadi, bagaimana bertambah hikmat adalah hal nomor 1. Yang kedua, harus adaptif kita dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Begitu saja. Kita baiknya akhiri acara kita hari ini karena waktunya sudah sampai penghujung acara begitu ya. Kak Heru, apakah dari panitia ada pengumuman Kak Heru? Oke, Kak Tiwi, terima kasih. Terima kasih Pak Julian, kelihatannya seru sekali pada malam hari ini. Mungkin bisa jadi sesi berikutnya Pak Julian ya. Bersedia Pak Julian ya? Iya, tinggal atur waktu. Kalau saya kan nasib di tangan yang ngatur jadwal Pak. Siapa? Nanti saya akan kontak Bapak lagi.
next-nya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke, untuk mengakhiri kita pada malam hari ini, nah, saya mohon kesediaan dari Bu Nana. Bu Nana nih katanya muridnya Pak Julian nih, ya, muridnya Pak Julian. Saya minta kesediaannya Bu Nana untuk tutup dalam doa, Bu. Nah, kelihatan. Selamat malam, Pak Julian. Oh, ada Ibu Ruth di sini. Luar biasa. Tadi saya cari namanya, nggak ketemu Bu Ruth. Belum, kalau di kantor namanya beda, Pak. Panggilan bekernya tuh Nana, Tante Nana. Oh, di sini. Tante Nana. Aduh, luar biasa. Saya dari tadi mendengarkan Pak Julian. Jadi, apa namanya? Wah, jadi memori teringat kembali. Persis apa yang saya pelajari juga selama ini. Dan sekarang saya masih merangkak, Pak. Merangkak untuk tetap move on. Iya. Yang penting maju, bergeser, Bu. Merangkak nggak apa-apa. Nggak boleh stuck. Iya. Oke, ini sangat menginspirasi kami semua, Pak Julian. Kami sangat berterima kasih untuk Pak, kesempatan yang diberikan pada kami. Baik, Bapak-Ibu semua, teman-teman, kita akan mengakhiri acara kita malam ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, Tuhan. Untuk kesempatan yang kau berikan buat kami, kami boleh bersama-sama mendengarkan dari Pak Julian yang sangat menginspirasi, banyak ide-ide yang kami terima. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami dalam kami tetap move on, tetap berjalan, tetap bergerak maju ke depan. Karena kami percaya kami tidak sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa buat Pak Julian dengan pelayanannya, dengan keluarganya. Tuhan berkati beliau, Tuhan, sehingga beliau tetap kau pakai menjadi alat tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, yang menyerahkan waktu ini dan sisa malam hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat sebelumnya, malam. Sebelumnya, Kak Tiwi, kita foto dulu dong. Gitu ya. Oh iya, benar-benar. Minta Bapak-Ibu untuk menyalakan videonya. Pak Heno. Ya, ada Pak Gatot. Ada dari GKI lain. Ada dari Stadion juga bergabung beberapa itu. Nanti kapan-kapan bisa berkolaborasi dengan mereka juga. Terima kasih sudah join tuh, Pak Heru. Ya, terima kasih untuk Bapak-Ibu dari GKI di luar GKI Peterongan. Tadi ada Peleri juga, ada Stadion ya, Pak Wiwi. Ya. Betul. Kalau nggak salah ada Mas Gatot juga nih. Pak Gatot ya. Waduh. Ya, sampai ketemu Pak Gatot. Ya. Mari sebelumnya kita foto dulu yuk. Nyalain videonya. Saya akan foto masing-masing. Ya. Oke, 1, 2, 3, sebentar, ya, 1, 2, 3, oke, sebentar, oke, ya, terima kasih Bapak-Ibu, sampai ketemu lagi di event-event berikutnya di Komisi Dewasa GKI Peterongan, semoga pertemuan malam ini dengan hadirnya Pak Julian bisa menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan semangat, spirit bagi kita untuk menghadapi pandemi ini, kehidupan ini dengan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam. Tuhan memberkati. Yeah.